Dahulu sebelum hijrah, hidup ini tidak ada kesempitan. Jauh dari segala masalah. Datar seperti air, enak, selalu berkecukupan. Tapi setelah ana hijrah, masalah selalu menghampiri. Terkadang dari luar maupun dari dalam rumah tangga. Hidup dalam kesempitan. Semua apa yang dikerjakan pasti berujung sebuah masalah. Padahal niat adalah ikhlas dalam melakukan apapun. Apakah ini cobaan dalam hijrah? Ana Ustaz, mohon penjelasannya, bimbingannya, dan doa dari Ustaz. Kita doakan yang bertanya, mudah-mudahan Allah lapangkan kesempitannya, dimudahkan seluruh urusannya, dan diberikan istiqomah di atas agamanya. Ini menunjukkan bahwa Allah sayang kepadanya. Karena Nabi mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian yang menimpa yang bertanya sekarang, hidupnya sempit, perlu bermasalah, itu adalah menunjukkan tentang kita sedang diuji. Kita betul-betul pengen melihat kepada Allah bahwasanya kita adalah orang yang tegar. Lalu diingat bahwa setiap musibah menimpa kita sampai duri yang menusuk kita bisa menghapuskan dosa. Nah, boleh jadi ini adalah dalam rangka menghapus dosa. Mungkin sebelum hijrah dosa kita sudah banyak, maka cobaan ini adalah bagian dari penghapus dosa. Wallahu ta'ala alam.